Juga akibat imbas dari pandemi virus COVID-19, harga gula pasir di pasar tradisional Pacitan Jawa Timur terus merangkak naik. Bahkan, saat ini harga gula pasir di pasar berkisar seharga Rp22.000 per kilogramnya. Tak hanya gula pasir, kenaikan harga juga terjadi pada kebutuhan pokok lain, yakni bawang putih, telur, dan minyak goreng, yang mengalami kenaikan antara Rp2.000 hingga Rp4.000 per kilogramnya.